Jadi beginilah pekerjaan ABK di atas kapal takbut guys. Kita lagi cek siapa tahu ada kerobekan pada dek tongkang jadi kita harus cek secara berkala. kita case op tadi dari kapal besar sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Tengah bosku Bang sudah berapa lama kerja di sini bang? Ya waktu tidak terasa ya kalau kami di laut. Saya sekarang sudah jalan tujuh bulan. Kalau oh, kamu itu di laut, suasana di laut itu sama di darat beda loh. kalau di laut itu waktu kadang nggak terasa. Jadi kita harus nikmati aja sebagai pelaut. Jauh dari keluarga. Nah, bisa dikurangi dulu bang, suara oh, oh. radionya bang, biar oh, tidak mengganggu. Ya. Nah, begitu bang, biar review kita ini detail. Nah. Salam pelaut dari seluruh Indonesia yang pelaut tetap semangat walaupun jauh dari keluarga gitulah cari carinya cuan nggak semudah itu. Oke, jadi pembongkarannya ini kurang bersih ya bang? Iya, pembongkarannya hmm. kurang bersih ini. Ah, masih banyak di sana juga masih banyak. Bisa. Hmm. Tapi nggak jadi masalah. Ya. Kalau ada sisanya kan besok mau diisi lagi ya kan? Setidaknya. Yeah. Nggak ada yang dibilang namanya kebocoran. Hmm, tapi kan pembeli nggak merasa rugi nggak, Bang? Kalau ini masih banyak sisanya, Bang? Ya, paling ada merasa rugi tapi nggak jadi masalah kali kalau buat mereka. Oh, ya. Lumayan Terus. banyak ini, Bang. Ya. Lumayan banyak. Ya. Di sana juga banyak, Bang. ya. ya banyak. Ya mau gimana lagi kalau udah disuruh cash off, kita cash off banyak sedikitnya atau banyak lebihnya ya nah, kita tetap, tetap kami ikuti peraturan jadi untuk ABK takbutnya nggak ada merasa rugi ya kalau banyak sisa muatan begini ya 100% nggak ada masalah rugi karena kita nggak ada hubungannya dari tentara ini muatan kita cukupnya menjaga dan merawat aja kalau masalah muatan ya. Salah, yang ini kita sudah kesop dan sudah bongkar. Ya oke, okay. aman sudah. Nah, ini yang kayak semacam ini nih. Kalau ditongkar ini bahaya ini. Oh iya, itu bisa ya. meminimalis anu Bang, apa ya? Ini bisa-bisa ini kalau kami bang, bisa menyebabkan api Bang ya. Kita apa kalau cuaca terlalu panas, ya. itulah terjadi kadang kebakaran. Oh iya. Nah, batu, batu bara kan mudah terbakar jadi ya begitu. Oh iya. Jadi kalau ada kayak begini oh, iya. harus diambil lah. Bahaya. Oke bang. Kita lanjut bang lagi bang. Walaupun kami di tongkang, walaupun di darat, maupun di laut, kita tetap jaga kebersihan. Tempat cari nafkah kita kan di laut. Jadi kami harus juga menjaganya. Itu lebih penting, nomor satu. Dan utamakan juga kesehatan. Beli atas kapal. Oke, Bang. Untuk persyaratannya kalau mau jadi ABK, Bang. Persyaratannya itu apa, Bang? Ya, kalau persyaratan mau jadi ABK ya. Minimal ada paling utama sertifikat buku pelaut minimal BST ataukah rating atau kan able dan buku pelaut itu yang paling utama tapi kalau mulai kalau semacam pemula pelaut pemula nggak apa-apa modal sertifikat aja dulu karena setiap perusahaan kan beda-beda nah, ada yang minta cuma sertifikat ada juga yang meminta semacam rating able ya ada ada pula yang minta lima jadi kita harus semampunya aja lah tapi kalau bisa jadi perwira ya, lebih mantap lagi. Namanya juga pelaut kan? Kenapa orang bisa kita tidak? Oke bang, ya. Oke bang, kalau begitu terima kasih bincang-bincangnya bang. Kembali ah, kasih, terima ya. kasih banyak. Salam pelaut. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.